Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu dimanapun teman-teman berada. Hari ini kembali lagi bersama kami berdua di Humanisme Podcast. Heboh. Halo Mbak Eri. Gimana Cai kabar? Bagaimana? Sudah sekian purnama ini kita. Iya ya. Bisa podcast lagi. Lu sibuk? Lu yang sibuk ya, kali lumayan. Ini? Ya lumayan. Gua lagi low season. Oh serius? Lagi lumayan low season. Lagi mau menuju naik nih. Menuju naik karena akhir bulan ini mau ini ya, siap-siap buat outing ya. Iya, kita mau outing MUC, kita mau ke KL. Wih, keren. Gue juga menunggu-nunggu tuh, Mbak. Apa tuh? Ya itu. Outing kita nanti gitu. Karena lu bersama istri. Betul sekali. Saya bersama anak-anak dan suami. Nah, sekarang ini kita mau membahas hal yang menarik juga nih, Mbak. Apa tuh? Sering dibahas di, ya kan biasanya yang ada di podcast kita kan hal-hal terkait dengan isu-isu terkini ya. Ya. Yang ada di dunia kerja, yang banyak berseliweran di sosmed. Ya. Dan hari ini kita akan bahas mengenai, apa ya, bahasa, mungkin bahasa Indonesianya lebih ke citra diri. Citra diri, bahasa diri. Kerennya adalah bahasa kerennya personal branding. Ya. Ya, jadi kan yang kita tahu, yang kita sering dengar, citra diri atau personal branding itu penting ya? Sangat penting. Kita milikin, sehingga kita itu bisa memiliki persepsi seperti yang kita inginkan nih. Ya, persepsi publik kepada kita itu sesuai dengan yang kita inginkan. Itu bisa menggiring ya ke arah sana. Nah, untuk mengawali ini mungkin kita pengen tanya ke Mbak Eri. Menurut Mbak Eri seperti apa sih citra diri atau personal branding itu sendiri ya? Dari definisi atau dari aplikasinya seperti apa? Gimana Mbak Eri? Personal branding itu kan sebenarnya kalau kita lihat berawal dari kata brand. Brand. Kan kalau merek ya. Jadi kalau kita lihat dari kita bangun tidur sampai menutup mata untuk tidur lagi, itu udah nggak terhitung berapa brand yang muncul di mata kita. Betul. Karena kita buka handphone untuk lihat alarm aja udah ada brand yang kita lihat, ada brand handphone kita, dan setiap brand yang kita lihat itu memiliki persepsi di kepala kita dan di kepala masyarakat pada umumnya gitu. Itu kalau bicara tentang produk. Jadi kalau brand itu adalah sebuah apa ya, sebuah persepsi yang dirasakan oleh orang banyak. Nah, itu bukan cuma tentang produk, tetapi juga terkait dengan kita sebagai individu. Organisasi juga sama. Ketika kita misalnya melihat sebuah merek, kita sudah langsung ingat, oh merek ini nih, merek roti yang enak, harganya pricey, itu kita sudah melakukan penilaian. Atau ketika kita mendengar produk yang pernah punya kasus besar, kita akan bilang, oh produk ini nggak oke, produk ini nggak trusted. Begitu juga kita melihat selebriti, kita kan nggak kenal langsung sama dia. Kita bisa bilang, oh dia nih orangnya humble, orangnya ramah, suaranya bagus, bayarannya tinggi. Padahal ketemu aja nggak pernah, salamannya nggak pernah. Gitu ya. Kita bisa memiliki persepsi-persepsi tanpa kita tahu sebenarnya yang aslinya itu seperti apa. Itu bukan hanya dimiliki oleh orang-orang terkenal, tapi kita pun sebenarnya memiliki brand tersebut. Gitu. Nah, terkadang kita butuh melihat lebih lanjut apa yang perlu orang lihat dari brand diri kita. Misalnya gue mengenal Acai. Acai ini orangnya sudah jelas, orangnya ramah, orangnya talkative, orangnya santun misalnya, dan profesional misalnya. Karena gue kenal, dan mungkin teman-teman kampus lo atau teman-teman organisasi lo itu punya persepsi yang mirip-mirip juga tentang lo. Gitu, jadi intinya persepsi ya. Berarti kita mengasosiasikan diri kita ini seolah-olah sebagai brand. Betul, kita ini memiliki brand. Ya, kita memiliki brand yang ingin orang lain mempersepsikan kita gitu ya. Pasti akan mempersepsikan kita. Nah, kita bisa atur sebenarnya itu. Persepsi orang terkait kita itu kita bisa kelola sebenarnya. Gitu. Nah, kalau terkait dengan brand yang refer ke entah merek, ya, entah produk atau jasa tertentu, itu kan seperti yang kita tahu itu ada di iklan, entah di media-media sosial atau media elektronik dan yang lainnya gitu. Nah, kalau personal branding tuh gimana, Mbak? Iya. Apa media sosial kita juga kah? Bisa. Jadi gini, kalau misalnya produk itu di branding atau diperkenalkan, itu benar-benar direncanakan.
Ya, jadi sampai warna, warnanya mengesankan. Misalnya produk ini produk anak muda, dia nggak mungkin pakai warna-warna tua. Dia pakai warna anak muda. Fontnya tidak akan font yang kaku untuk apa? Font yang kaku untuk laporan gitu, tapi dibuat yang lebih ceria, lebih apa ya, menunjukkan dinamis gitu. Jadi memang itu direncanakan. Sementara kalau personal nih, menurut gua ada secara alami diri kita itu dinilai oleh orang lain, dipersepsikan. Nggak usah kita poles pun sebenarnya kita sudah tercipta brand. Gitu, misalnya gini, ada orang dilahirkan dengan suara yang lemah lembut, tapi kan belum tentu dia lemah lembut. Betul. Ya kan? Tapi orang dengar suara dia bisa berasumsi, ih dia lemah lembut, lemah lembut banget. Padahal bisa saja memang pita suaranya memang begitu. Gitu. Terus kalau saya nih misalnya dipersepsikan, wah ini galak. Galak. Galak nih, banget ya kan? Bayari, kalau casing awal. Casing awal. Nah, itu kan sesuatu yang gak bisa diubah. Emang misalnya gurat-gurat wajahnya emang kaku gitu kan. Itu kan gak bisa diubah. Itu yang disebut dengan natural personal branding. Gitu. Gitu kan. Ada orang yang memang muka itu udah tercetak senyum terus tuh. Ada kan? Ada. Nah kan? Orang akan berpersepsi, ih dia ramah. Sumeh kalau bahasa Jawanya. Pernah denger ya? Iya, iya. Sumeh orangnya. Padahal kan mungkin ya emang udah cetakannya begitu. Itu sesuatu yang natural personal branding. Tapi ada sisi lain yang kita tuh sebenarnya bisa seperti produk yang saya bilang tadi, bisa direncanakan. Iya, yeah, di-create. Di-create, gitu. Di-create itu bedanya kalau produk kan memang ada barang yang ingin dipersepsikan apa, dia benar-benar dia bangun gitu ya. Tapi kalau di personal branding yang created, idealnya memang itu dari sisi yang ada dalam diri kita. Misalnya, kita adalah orang yang sebenarnya cheerful, walaupun wajahnya tadi kaku, serem. Kayak saya itu kan sebenarnya cheerful sebenarnya. Ya, saya harus mempersepsikan itu, lebih menonjolkan itu, karena pada dasarnya saya cheerful. Gitu, itu perlu dilihat sama orang, gitu. Saya kelihatannya itu ya, gitu. Ya, bicara mengenai tadi, Mbak Mary udah ngejelasin terkait dengan natural dan creative. Yang natural mungkin kan terlihat dari misalkan kita ngomongin Mbak Mary ya, sebagai sebuah brand. Eri brand. Itu kan kalau kita ngelihat mungkin Mbak Eri terlihat tegas tuh udah pasti ya. Terlihat, maksudnya itu nggak perlu di-create gitu. Udah kelihatan tegas kalau kalau terkait dengan hal yang aturan misalkan yang emang udah ada aturannya, ya udah kita balikin ke aturannya misalnya, ya bisa ditawar-tawar lagi kecuali ada force major seperti itu kan. Ya itu terpancar ya. Ya terpancar itu. Maksudnya kita satu MUC gitu mungkin tahu, udah ada tahu brandnya Mbak Eri seperti itu. Meskipun tadi di luar itu ada hal-hal yang lebih kultural gitu mungkin bisa. Nah, saya mau penasaran nih. Gua penasaran nih, Mbak. Kalau yang created ada enggak sih yang lu created yang sebenarnya lu tuh enggak ngerasa segitunya gitu, tapi karena lu ingin dipersepsikan atau memang lu punya peran harus dipersepsikan seperti itu gimana? Atau ada. Jangan-jangan tegasnya sebenarnya creative nih? Enggak, kalau tegas sudah bawaan. Sudah bawaan, karena kan personality. Kalau kita lihat dari personality types-nya saya memang udah bawaannya gitu, dominan, compliance gitu ya. Dari cara jalan aja udah kelihatan. Ini orang tok 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 cepet, ini udah kelihatan nih gitu. Cuman sebelum kalau jalan semua pada minggir gitu. Sama bulldozer. Tapi pada dasarnya gini, ada personality saya yang sebenarnya tersimpan, tadinya hanya saya berikan untuk orang-orang terdekat, tapi saya rasa itu harus dipakai karena untuk melancarkan karir saya. Ini yang created. Ini kreatif, sudah ada tapi belum menonjol. Yang lebih menonjol adalah kaku dan tegas. Ya. Kemudian saya waktu itu belum kenal, awal karir sebagai HR, saya pikir itu memang modal. Kaku, tegas itu adalah sebuah modal. Tapi makin naik posisi, saya merasa tidak bisa ini tanpa dikemas lebih manusiawi, lebih hangat. Orang akan cenderung ngerasa takut. Gelar HRD aja udah takut loh orang. Nggak usah dipakai personal branding. Itu gelar HRD, HRD lo tuh karyawan tuh pasti beda. Beda dengan mungkin teman-teman lain lah dari divisi yang lain. Nah, saya berpikir nih, kalau saya dengan kemasan ini tidak akan works dengan saya tidak bisa menjangkau karyawan, saya tidak bisa dekat secara personal, dan apalagi di MUC punya value yaitu human company. Saya pun sebagai pembawa value dan culture harus lebih humanis. Berarti kaku dan
tegas atau ya tadi itu nggak bisa saya hilangin 100%, tapi saya kombinasikan. Sebenarnya kan saya pribadi yang memiliki banyak teman, suka berteman, tapi itu memang tidak saya pakai di dunia kantor. Nah, itu yang saya angkat sebenarnya. Jadi lebih cheerful, lebih bersahabat, lebih bisa menjangkau banyak orang. Jadi yang saya tadinya tidak terlalu suka beramah-tamah semua orang, hai, 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 saya tegur. Saya berlatih untuk lebih banyak menegur orang, lebih memulai duluan sama orang lain, gitu, lebih hangat ya. Ya, saya kan tadinya tidak terlalu suka orang yang gak berapa saya kenal, saya ngobrol banyak gitu. Yeah. Saya bukan tipe begitu, tapi karena keadaan saya harus bisa lebih dekat dengan employee saya. Kalau saya mau banyak dengar dari mereka, berarti saya juga harus banyak menyediakan diri saya untuk mendengar, gitu. Tentunya itu karena peran berarti ya? Karena peran, mau gak mau saya. Begitu juga public speaking, saya kan bukan tipe yang senang ngomong di publik gitu ya. Nah itu terlihatnya kayak natural sebenarnya malah. Nah itu dia, seolah-olah ya. Padahal ternyata itu Mbak, itu bentukan. Mbak Eri membentuk ya? Itu membentuk. Jadi kalau saya misalnya ditawarin jadi trainer, saya tuh selalu rewel, saya minta waktu untuk menyiapkan. Dan saya tidak suka materi itu dibuatkan oleh orang lain. Saya harus menyiapkan, karena saya kalau disodorin nih jadi MC nih bikin konten yang ngomong-ngomong nggak ada rencana, nggak ada, saya nggak bisa, nggak bisa, karena memang bukan itu, bukan saya gitu. Tapi kalau misalnya karena keadaan, tuntutan tugas menyampaikan sebuah materi, ya saya akan mempersiapkan. Berarti public speaking itu sebenarnya bukan sesuatu yang natural. Itu created. Itu sih challenge saya pada waktu men-switching. Gitu. Berarti kan ada, setiap orang punya personal branding yang bisa dibangun, baik itu natural atau yang creative ya? Creative tadi, betul. Kalau yang natural sih mungkin kita nggak terlalu butuh effort ya, Mbak? Karena ya, udah terpancar sendiri. Iya, udah ada gifted. Betul. Tanpa kita harus bicara, mungkin orang udah tahu dengan sendirinya. Nah, yang creative ini mungkin yang kita perlu nanti banyak, apa namanya, diskusi atau elaborate lebih lanjut. Saya mau nambahin bahwa yang creative ini sebenarnya adalah salah satu upaya juga untuk mengkoreksi yang tadi secara natural ada tapi tidak relevan untuk memperkenalkan diri kita dengan cara baik. Misalnya tadi, saya kan misalnya saya tuh orangnya tegas, kaku. Kalau alaminya saya kan sebenarnya saya tidak suka banyak basa-basi gitu ya. Tapi itu kan sedikit banyak orang pasti sadar, oh ini orang gak suka basa-basi. Ini saya harus tutupi dong dengan created tadi gitu loh. Dengan cara ya, saya emang intinya gak suka basa-basi, tapi sebenarnya saya bisa loh gitu. Jadi itu semacam koreksinya ya ya. Karena itu secara peran yang diambil memang Mbak Eri butuh orang lain itu juga nyaman dengan peran HRD-nya. Betul. Harus kan kita menuju perusahaan yang modern ya, bahwa HR itu bisa dijangkau. HR itu bukan cuma sekedar ngasih perintah, kemudian jadi ditakuti orang. HR itu harus jadi tempat pertama kali karyawan untuk menyampaikan unek-unek keluhannya. Bahkan kita punya akses untuk dipercaya membina mereka. Nah kalau kita udah ditakuti kan orang pasti tutup pagar. Nah itu yang saya ubah dengan tadi, saya harus bisa lebih humanis dan terjangkau. Gitu. Nah itu kan jadi mengkoreksi naturalnya itu gitu.